Kita nyampe di atas. Bibitan yang bulan Juli. Berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desember. 6 bulan segede ini, Pak. Dari biji. Biji propagul. Jadi hitung daun kan, kalau daunnya 6 berarti 6 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan? Pak, itu daunnya lebih dari 6, Pak. Hitung ini 1. Tuh, 2. 3. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Oh, sepasang satu bulan. Ini semua satu jenis? Beda-beda. Oh. Ada rizoronata, velosa, apiculata. Itu ada bahasa Indonesia yang jangan bahasa ilmiah. Apa? Ada sih? Itu bahasanya? Ada. Ini jenis masing-masing. Jenis tanjang nih, jangkar. Pohonnya. Indonesia-nya beda pohon, beda kalau fungsi, atau orang pulau bilang sama. Mangrove ya, akar bakau fungsinya buat untuk menjaga abrasi dan perkembangbiakan ikan di pinggir pantai. Ini dewasanya kita bisa lihat ini akar-akarnya tuh yang besar-besar itu nanti akarnya begitu deh. Jadi akar tunjang. Nah. Kalau pohonnya udah mati akarnya ngapain? Tetap begitu aja. Tetap aja begitu dia kuat akarnya. Karena pohonnya mati akar masih tetap nancap gitu. Jadi sampai dia propos ya. Bagus untuk jadi ini spot foto. Pertahanan pulau lah gitu. Spot foto juga bagus. Dari abrasi kan pantainya enggak keambil. Mantap boleh. Yo. Gas. Tapi untuk kawasan dilarang. Iya lupa. Nanti, di Jawa ada banyak. Dapat ada berapa, Pak? Ada 2.
lanjut. Jadi kita lagi ikut kegiatan Ranger Pulau Rambut buat apa namanya nih? Ya, pengamatan. Dia lagi pemantauan, kita ikut. Kuy. Pohon tarsan. Ini jenis pohonnya apa? Yang ini yang gede ini pohon tepu. Tepu. Bukan ini yang apa namanya, impasif juga, tanaman impasif. Benar benalunya. Ya, saya kira itu kayak beringin gitu. Ya ini kan termasuk semacam itu juga yang beringin. Oh, gitu. Ini banyak ini. Ini biji katak dulu enggak? Ini tanam kira-kira 10 tahun lagi. Ini 10 tahun lagi, setahun ya udah nyumpah. Pohon tebu, tapi sudah mati kepunya. Sekarang yang hidup itu tikusnya. Yang ini. Wah, enggak boleh ada ayah abi nih. Wah, ini nih bonsai. Ini bonsai raksasa kita. Bonsai raksasa. Biasanya di atasnya untuk sarang ular. Pak bonsai nih. Ini dulunya kepu. Pohon kepu dulunya, tapi sekarang udah dililit sama pohon beringin. Jadi yang ini aslinya kepu udah mati. Oh. Jadi ini beringin. Dan ini juga masih digunakan untuk di bawahnya sarang biawak dan di atasnya biasa sarang ular piton. Piton. Dan di atasnya lagi biasa sarang burungnya. Gitu. Oh. Iya, itulah kegunaan pohon di Pulau Rambut ini. Biawak itu di tempat kering? Iya, karena ini untuk bertelur kan memang nyari yang kering. Kalau basah kan lembab, dia nggak, telurnya tidak akan bisa menetas. Lagi musim bertelur nggak? Nggak, kayaknya sini lagi kosong. Biasanya kalau lagi ada, dia mereka ada di sini. Dia gali, gali bertelur, dia, tutup lagi? Tutup lagi. Tapi kadang-kadang juga ada musuhnya. Biawak lain datang menggali, terus dimakan telurnya. Dia makan telur biawak? Nah, itu namanya rantai makanan di sini. Siklusnya. Wow. Jadi yang bisa bertahan hidup, itulah. Yang kuat. Pernah ketemu biawak paling gede berapa, Pak? Pernah seaku. Ya, oh lebih. Lebih? Lebih. Itu mah komodo. Segede saya. Ada. Karena kalau biawak di sini kan liar. Oh. Jadi kalau kita deketin dia mereka lari, tapi kadang-kadang ada biawak yang enggak mau lari. Nah, itu lebih baik jangan dideketin. Oh. Karena biasanya dia pura-pura diem tapi buntut siap. Oh, iya. Ah, siap nyabet. Dia makan manusia enggak? Enggak. Kecuali manusianya sudah mati. Jadi oh dia bangkai. Pemakan bangkai. Ah, iya. Kita lanjut jalannya. Okay. Bonsai. Bonsai raksasa. Bonsai. Bangunan apa, Pak? Ini adalah menara pengamatan. Biasanya untuk memantau burung-burung yang ada di sini. Karena kita perjalanan kita cuma sampai sini, kita tidak boleh memasuk ke area hutan mangrovenya karena takut mengganggu satwa yang ada di sana. Hmm. Ini ketinggiannya sekitar 20 meter dan dibuat pada tahun 2007 ya, 2007. Ini naik masih bisa? Masih bisa, masih layak, tapi ya kita nggak terlalu banyak lah, sekitar minimal itu 6 orang di
Minimal. Oh, maksimal ya. Maksimal. Saya kan naik ya. Ya. Nah, ini boleh naik kan? Ya boleh. Ayo kita naik. Goyang-goyang dikit. Wow. First time. Ini kayaknya yang PR bakal pas turun deh, Pak. Hah? Pas turunnya. Oh, yang turun lebih enak, Pak. Enggak, karena turunnya ngeliat ke bawah. Wah. Capek. Oke. Selamat datang di surganya burung. Paradise of bird. Paradise of bird. Kalau di Papua, bird of paradise. Oh, ya. Ini paradise of bird. Ini Pulau Rambut masih daerah Jakarta. Lupa tadi saya bilang kepala teatik. Bentar, Pak. Ngap saya. Ada berapa jenis burung yang ada di sini? Kalau menurut data, ada sekitar 50 jenis burung yang ada di Pulau Rambut ini. Burung laut semua? Enggak, terbagi. Oh. Kicau juga gitu kan. Ada burung air dan laut. Burung kicau ya. 50 jenis. Ada berapa? Semua. Ada 1000 burung. Lebih. Lebih? Lebih. Wah. Untuk jenis untuk pecuk padi aja mungkin kalau kita hitung itu setiap sorenya bisa menghitung hampir ratusan kita itu masuk ke data. Belum untuk cangak abu, cangak merah, kuak malam, cekular. Kan katanya tadi kalau sore ya, sore mereka pulang. Kalau di sini berarti mereka lagi hangout kemana nih? Ya, mereka istirahat di sini. Oh, istirahat kalau siang. Kadang-kadang mereka ada sarang atau anak-anakan di sini. Apalagi yang kalau lagi musim-musim breeding. Ada musim lagi apa? Satu breeding musim apa? Bertelur. Oh. Nah, biasanya mereka banyak lagi. Terus ada lagi yang istimewanya Pulau Rambut itu ada burung namanya Bango Bluok. Yang datangnya nanti sekitar bulan Desember atau akhir ini sih biasanya datang. Dia bukan penghuni asli sini? Termasuk penghuni sini karena mereka bertelur di sini. Dan mereka baru bulan Agustus mereka mencari makan di luar. Minjem binokul. Kelihatan nggak kalau tadi pakai ini? Nggak jelas soalnya itunya, burim. Pakai kamera. Kayaknya pakai kamera deh. Coba bawa kamera. Asisten tolong. Kita unboxing kesombongan saya. Sensor guys. Waktunya masih siang dan kawasan cukup aman, tidak terpantau ada gangguan atau apa burung pada terbang ya. Jadi kawasan apa harinya ya, jangan ngobrolin game dulu. Masih banyak burung ini, kuntul sama cangak abu. Cangak merah sebenarnya banyak sih itu kalau dilihat dari teropong ya tuh. Kalau kita lewat darat kayaknya di sini ya pecukular ya. Biar di sini. Sini utara ya.
pohon ada berapa itu tadi? Banyak sekali. Satu pohon, kalau burung-burung besar biasanya sekitar. Main satu keluarga, Pak? Atau enggak? Biasanya beda-beda burung juga ada. Oh. Biasanya sampai 3 jenis burung. Enggak berantem tuh mereka? Enggak. Mereka punya kekuasaan gitu enggak sih, Pak? Oh, ini pohon gua nih, lu jangan main. Itu biasanya burung ini, Pak. Oh, elang. Nah, kalau elang udah lewat itu ribut suara. Oh, mereka pun benci elang. Iya. Ganggu. Takut lu. Karena dia. Karena kan biasa ngincar anakan dia. Oh. Elang itu ngincar anakan mereka. Jadi ya, dia membuat suara ributan gitu karena elangnya tidak ini, tidak mendekati. Tapi elang enggak hidup di sini kan, dia di sana tadi. Elang biasanya di pohon besar tertinggi, kan? Ya, pohon tertinggi nih, sepuh biasanya. Yang karena dia untuk memantau yang di bawah. Karena kalau siang hari sih mereka ada di pantai cari ikan. Ya. Mereka makannya pagi, siang, sore. Ya? Kalau turun dengkulnya lebih gemeter karena lihat bawah. Satu tangga dia udah stop. 2 tahun apa? Itu nggak tahu nih bakaunya. Soalnya kalau lihat atas rumah-rumah atasnya kan bisa masuk dunia. Bisa hidup berapa dia? Tanam 1000. Bisa hidup 1000-1000-nya? Tergantung lokasinya. Kalau lokasinya bagus, tempat lumpur bisa ya semua. Tapi kadang-kadang 90% lah hidupnya. Oh. Kalau tempat yang bagus. Tapi kalau tempat yang biasanya kayak pantai, yang ikon sama sampah, ya bisa sekitar 50-50 lah. Itu 90% kalau dirawat. Ya, kan semuanya dirawat selama 6 bulan. Tempat yang sesuai, maksudnya kita misalnya di dalam. Tidak ada gangguan ombak atau abrasi laut lagi. Berdonasi, andai kata. Oh. Saya berdonasi, saya bisa nggak milih, Pak? Saya mau bakau saya ditanamnya di sana, gitu. Atau bisa. Dari tim aja, Pak. Kita tanamnya di sini ya, karena yang butuh di sini, gitu. Bisa, bisa. Oh, kita bisa request tempat. Bisa request ini. Tempat, tapi kan kita ngajuin juga, ini bagus enggaknya gitu kan? Oh. Kalau mbak tempatnya bilang, saya bilang ini jelek tempatnya ter gini-gini. Ya kalau mbaknya nekat di situ ya silakan. Tapi kan tempatnya kita bilang. Pasti hidupnya paling 50-50 gitu. Oh, lebih banyak gagalnya. Iya. Yang mau berdonasi cukup 10.000 aja loh. Ya, udah perawatan 6 bulan ya, Pak. Kapan lagi 10.000? Buang duitmu 10.000 untuk jaga alam Indonesia kita.